Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kadernya setelah Partai Amanat Nasional, PAN, dan Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden, capres, di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto saat menghadiri acara pemberian rekor dari Museum Rekor Indonesia, MURI, di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 15 Agustus 2023. Lanjut Hasto. Dirinya ditanyai Megawati mengenai deklarasi Golkar dan PAN saat melakukan kunjungan ke Bali beberapa waktu lalu. Menurutnya, Megawati meminta seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu agar turun ke masyarakat. Turun ke bawah bersama dengan rakyat, perkuat akar rumput. Karena bagi PDIP politik itu bukan hipes politics, teril politics itu berada di grassroots, ujar Hasto.